Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kita menyambung lagi pembahasan kita berkenaan dengan aqidah Syiah Imamiyah Rafidhah Itsnai Asyariyah, Imamiyah Itsnai Asyariyah ataupun Syiah Rafidhah. Walaupun nama Rafidhah lebih umum daripada Itsnai Asyariyah, sebab Ismailiyah juga Rafidhah, sebahagian Zaidiyah juga Rafidhah. Sebab Rafidhah merujuk kepada Syiah yang menolak khilafah Imamain, khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Baik, hari itu kita dah bincang berkenaan dengan akidah mereka berkenaan dengan imam secara ringkas kerana dia adalah asas. Dan kalau kita tengok pada kitab kita ni pun pada muka surat 86, dia mulakan dengan imam juga dulu. Dia kata doktrin-doktrin sesat Syiah ini di antaranya adalah imamah harus dengan tekstual. Dia kata muka surat 86 tu harus dengan tekstual, itu maknanya dengan nas. Ini maksudnya imam ni mesti ada nas yang mengatakan dia ni imam. Dan di antaranya ismah bagi imam. Itu banyaklah dia senarai. Cuma hari ni kita bagi nota. Ini adalah apa yang saya sempat edit daripada kata kerja kita yang lama dulu, masa kita bentang dekat apa nama tu pejabat mufti yang lama tu. Kan? Kita sempat edit-edit sikit, tambah-tambah sikit. Baik, kalau kita melihat, kita nak ambil akidah Syiah dari dua sudut hari ini. Yang pertama dari sudut masdar talaqi, dan yang kedua beberapa usul akidah Syiah. Kalau kita melihat dari sudut sumber agama, masdar talaqi, Syiah dia tidak sama sumber agama dia dengan kita. Dari sudut Al-Quran, kita melihat Rafidah tidak melihat Al-Quran dan Sunnah sebagai hujah, melainkan dengan wujudnya imam. Yang ni, Quran tu sendiri bukan hujah. Syiah kata Quran tu sendiri dia tak jadi hujah. Dia kena hujah itu kalau ada imam, iaitulah Qayyimul Quran, dia kata, yang menegakkan Quran. Kalau tak ada Qayyim, Quran tak ada authority. Siapa dia Qayyim itu? Imam lah, imam yang maksum. Maksudnya apa? Menurut mereka, Al-Quran tidak boleh dipahami sama sekali melainkan dengan adanya imam maksum. Ini beza kita dengan ahli mereka dengan kita. Kita kata Al-Quran ada arba'ati anha, kan? Ada empat bentuk ayat Quran. Ada ayat yang la yu'zaru ahadun bijahlih, tak ada benda yang tidak diberi uzur akan orang jahil akannya. Seperti ayat aqimus salah, qul huwallahu ahad. Yang ni semua orang Islam wajib tahu. Dan ada ayat yang ma la ta'rifuhu illa al-Arab. Ada ayat yang orang kata apa, tidak diketahui melainkan oleh orang Arab dengan bahasanya. Yang ni kita perlu rujuk orang Arab. Ada ayat yang tidak diketahui oleh kecuali ulama-ulama yang rasikhun, iaitu perbahasan-perbahasan hukum hakam yang mendalam. Yang ni perlu penelitian ilmu yang dalam. Dan ada ayat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala, iaitulah hakikat perkara ghaib, seperti bila berlakunya kiamat, hakikat sifat Allah. Ini Allah Ta'ala saja tahu. Baik, tengok apa yang Syiah kata, seperti yang diriwayatkan dalam kitab mereka oleh Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi. Nanti kita akan sampai Usulul Kafi ni apa martabat dia. Dia kata ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana huwa al-hujjah min Allah ala khalqihi. Qalu bala. Qultu fa hina mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana al-hujjah ala khalqihi
faqalu al-Qur'an. Fanadhartu fil Qur'ani fa idha huwa yukhasimu bihi al-Murji'u wal-Qadari waz-Zindiqu alladhi la yu'minu bihi hatta yaghliba ar-rijala bi khusumatihi fa'araftu anna al-Qur'ana la yakunu hujjatan illa bi qayyim fama qala fihi min shay'in kana haqqan. Tengok dia kata apa? Kamu mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hujah daripada Allah atas makhluk-makhluknya. Kata mereka, ya. Aku berkata, aku ni imam ni apalah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapakah hujah Allah atas makhluknya? Jawab mereka, Al-Quran. Lalu aku dapati Al-Quran itu berhujah dengannya Murji'ah, Qadariyah dan Zindiq yang tidak beriman dengannya. Sehingga mereka berjaya mengalahkan lawan dengan perdebatan mereka. Maka aku dapati bahawa Al-Quran tidak menjadi hujah melainkan ada qayyim, yakni penegak. Maka apa yang dia katakan berkenaannya, maka itulah yang benar. Dia buat alasan, dia kata Quran ni ada banyak wajah, semua orang boleh tafsir dengan pelbagai pendapat. Dia kata, jadi itu menyebabkan Quran tak jadi hujah. Sedangkan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan sunnah. Itu tugas sunnah. Qayyimul Quran adalah sunnah. Sunnah yang akan mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Kemudian ditafsirkan oleh As-Sunnah. Kemudian ditafsirkan oleh Ijma'. Kemudian baru rujuk kepada bahasa, bukan pi bahasa dulu. Ada orang tak reti, dia ingat dia pandai bahasa Arab, tu dia tafsir Quran. Ha kan? Pandai terang mana. Ha kan? Lisanul Arab pun tak habis baca lah. Garantinya tak lisanul Arab. Kamus. Jangan kata lisanul Arab Marbawi pun tak habis baca. Ha. Kamus Marbawi pun tak habis baca, tiba-tiba dak orang pandai bahasa Arab. Kan? Ha, ini masalah juga. Dia tak boleh pergi kepada bahasa dulu. Dia kena pergi kepada Quran tu sendiri dulu. Ayat Quran yang diijmalkan di satu tempat, Allah Taala tafsilkan tempat yang lain. Ayat Quran yang diibahamkan di satu tempat, Allah Ta'ala akan tabyinkan di tempat yang lain. Ayat yang mutlak ada ayat yang muqayyid. Ayat yang am ada ayat yang mukhassis. Dan seterusnya. Ha. Jadi ayat Quran ni kalau ambil satu-satu memanglah. Dia pergi baca, orang ajak dia semayang, dia kata, fawailu lil musallin. Ha, memanglah kalau kira lagu tu memang tak payah semayang lah. Kan? Tapi kalau dia ambil ayat terpenuh, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dia fahamlah makna ayat ni, orang yang salat tapi tak melaksanakan tuntutan-tuntutan salat daripada hak salat itu sendiri. Iaitulah dia lalai daripada menjaga salat. Kemudian dia riak, kemudian dah salat, lepas tu tak jaga hak dia dengan manusia. Bila orang minta pinjam barang tak bagi. Kan, wa yamna'una al-ma'un, yang menghalang daripada jirannya meminjam payuk. Kan? Al-ma'un. Kan? Ha, ini pinjam payuk pun Tuhan kata wail. Kan? Oh, kalau orang tak bagi pinjam payuk tu baru belaka tak bagi pinjam payuk kan? Kalau tak bagi pinjam hal lain. Ha? Ya, maksudnya bekas-bekas pak datang dapur lah. Oh ya. Al-ma'un. Kadang-kadang dalam Inggeris dia kata good kind things. Ya, al-ma'un ialah barang-barang yang digunakan dalam dapur, peralatan dapur. Ayam na'un al-ma'un. Kan di antaranya payuk, pinggan mangkuk, semua tu lah. Ha, kan? Yang telah bagi perumpamaan yang begitu dahsyat, menggerun ke orang kan. Tak bagi pinggan payuk pun dah kena raka. Wal'ayazubillah. Baik. Jadi, tapi menurut Syiah, qayyim Quran ni siapa? Bukan sunnah. Bukan sunnah. Ha, qayyim Quran siapa? Imam dia lah. Ha, dia kata fa ashhadu anna aliyan alaihi salam. Ni orang Syiah lah. Dia sikit-sikit alaihi salam. Kan? Kana qayyim al-Quran wa kana ta'atuhu muftaradatan wa kana al-hujjata 'ala an-nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وَأَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌ. Maka aku bersaksi bahawa Ali adalah qayyim, pendiri Al-Quran, dan adalah mentaatinya satu kefarduan, dan dia adalah hujjah atas manusia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia katakan berkenaan Al-Quran itulah yang benar. Jadi apa yang imam kata pasal Al-Quran betul belaka.
Jadi imam ni dialah yang mentaksiskan, dialah yang mutlak dan mentaqidkan, dialah yang menjelaskan yang mujmal, dialah yang menjelaskan yang mubham, dialah yang segala-galanya. Jadi tak perlu rujuk orang lain. Imam cakap, terima sudah. So last sekali balik kepada imam lah. Quran tak ada qimah apa-apa lah. Ha kan? Tak ada qimah apa-apa. Lepas tu kalau kita tengok, ini sama macam orang Katolik lah. Orang Katolik, dia pun tidak berhujah dengan Bible tu sendiri. Katolik asalnya dulu, Bible itu hanya ditulis dalam bahasa, bahasa apa kita sebut tu? Ha? Dalam bahasa Greek. Ha kan? Ha. Dan hanya padri saja boleh baca Bible dulu, kan? Balik jadi macam agama Hindu, orang kasta Brahmin, dia saja yang boleh baca dan mentafsirkan Veda, kan? Yang kasta Kshatriya boleh baca, tak ada tafsir. Dia jadi macam itu. Jadi mereka menjadikan Quran ini hak milik mutlak imam, ha, kan? Jadi imam seorang dia boleh faham Quran, lain pun tak boleh. Orang lain tak boleh. Orang awam dia tak faham apa bahasa Quran. Dia hanya baca Quran kama thalil himari yahmilu asfara. Jadilah macam orang Yahudi. Baca tak faham, jadi macam orang Kristian. Baca tak faham. Sebab apa? Yang faham hanyalah padri, yang faham hanyalah sami, yang faham hanyalah ahbar dan rohban. Ha, kan? Jadi ini adalah maksud akidah mereka ini. Rafidah beranggapan hanya imam mereka sahaja yang punya ilmu tafsir Quran. Ulama salah lainnya tak ada. Ha. Kata Al-Ayashi dalam tafsir dia, Al-Ayashi ni siapa? Muhammad ibn Mas'ud Abu Nadar. Hidup sekitar kurun ketiga hijrah. Tafsirnya disifatkan Syiah sebagai kitab terbaik dalam babnya dan paling fiqah yang diwarisi daripada para imam. Oh, tu dia. Tafsir dia kata apa? An Bashir Ad-Dahan قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسمع الناس جهلا لنا صف المال ولنا الأنفال ولنا كرائم القرآن ولا أقول لكم إن أصحاب الغيب ونعلم كتاب الله وكتاب الله يحتمل كل شيء إن الله أعلمنا علما لا يعلمه أحد لا يعلمه أحد غيره لا يعلمه أحد غيره وعلما قد علمه أعلمه ملائكته ورسله فما علمته ملائكته ورسله فنحن نعلمه. Tengok dia kata daripada Bashir Ad-Dahan, katanya aku mendengar Abu Abdullah alaihi salam. Siapa Abu Abdullah? Ja'far As-Sadiq. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk mentaati kami dalam kitabnya. Maka janganlah kamu mendengar cakap-cakap manusia secara jahil. Bagi kami harta yang bersih. Maksudnya bagi mereka semua harta. Milik mereka. Ada khumus. Orang Syiah kalau gaji 500, 100 bagi ke imam. Dia bagi khumus. 1/5. Ha, kan? Bagi kami harta Al-Anfal. Mereka jugalah dapat harta Al-Anfal. Harta rampasan perang. Dan bagi kami juga kemuliaan-kemuliaan disebut dalam Al-Quran. Aku tidak berkata kami ini mengetahui ilmu ghaib. Tengok ayat. Mula-mula kata tak tahu benar ghaib. Lepas tu, kontradik. Dia kata. Dia kata, aku tak kata kami tak benar ghaib. Tapi kami mengetahui kitab Allah. Dan kitab Allah itu mengandungi semua perkara. Sesungguhnya Allah telah mengajar kepada kami ilmu yang tidak diketahui seorang pun selain dia. Itu dia. Ilmu apa yang Tuhan saja tahu? Ajal mati manusia. Bila turun hujan, bila turun rezeki. Semua ilmu ghaib dia tu. Tadi dia kata tak tahu ilmu ghaib. Lepas tu tiba-tiba tahu. Kan? Apa tu? Kan? Nampak tak? Ayat punya katun. Kita tak kata Ja'far Sadiq kata. Ni mereka yang kata. Kan? Mereka yang dakwa ke imam mereka. Ja'far Sadiq tak kata lagu ni. Kan? Jadi dia kata, Tuhan mengajar kepada kami ilmu yang dia saja tahu. Oh, kalau gitu tak ada dia saja tahu. Alah. Dan imam semua pakat tahu habis. Kan? Ada ilmu yang Tuhan tahu ni apa? Itulah lima mafatihul ghaib itu. Dan termasuk ilmu hari kiamat. Wal'ayyadhu billah. Jadi itu sudah mengetahui ilmu ghaib. Sebab kunci ilmu ghaib itu lima. Kan? Bila mana orang nak mati, di tempat dia mati, bila turun hujan, apa yang ada dalam janin, dan bila hari jadi, bila jadinya kiamat. Kan? Lima benda yang disebut dalam akhir surah Luqman. Itulah apa ni mafatihul ghaib. Nabi sebut mafatihul ghaibi khamsah.
kunci ilmu ghaib 5. Kalau tahu benda ni, tahu benda ghaib habis. So sekarang imam sudah tahu benda ghaib, setara dengan dia dengan Tuhan. Apa beza dia dengan Tuhan sekarang? Dan dia juga ajarkan kami ilmu yang dia ajarkan kepada malaikat dan rasul-rasul. Oh, habis. Kalau ada ilmu malaikat dengan rasul pun dia tahu, dia setara dengan rasul, kan? Dan maka apa sahaja yang diketahui oleh malaikat dan rasul, maka kami juga mengetahuinya. So apa beza dia dengan rasul? Sama, kan? Dan memang mereka sebut dalam kitab mereka pun, imam sama dengan rasul, imam sama dengan nabi. Beza dia, dia kata nabi nampak malaikat, imam tak nampak, imam dengar suara je. Ha, dia dapat wahyu. Ha, bahkan apa nama, sebahagian ulama Syiah kata memang tidak ada beza imam dengan nabi, kecuali kita tak panggil dia nabi je, sebab menghormati. Nabi kata ana khatamun nabiyyin. Ha, sebab hormat. So dia, dia faham penutup nabi tu penutup gelaran nabi, bukannya penutup nubuah tu sendiri. Ha, jadi lepas Nabi Muhammad tak pakai nabi, pakai imam. Tapi masih lagi benda yang sama. Wal a'yadzu billah. Dalam tafsir As-Safi pula, karangan Al-Faidhul Kashani. Ha, Faidhul Kashani antara ulama besar Syiah. Dia kata dalam mukaddimah dia, fi nubadhi mimma jaa fi anna ilma al-Qur'an kullihi innama huwa 'inda ahli al-bait 'alaihimus salam. Pada menyatakan apa yang datang daripada riwayat bahawa ilmu Quran itu semuanya hanya berada, innama adatul hasri dalam balaghah, huwa 'inda ahli al-bait 'alaihimus salam, hanyalah ada pada ahli al-bait, iaitu imam-imam mereka sahaja. Dia orang lain tak tahu Quran. Hari buat apa mengaji? Tak boleh jadi ulama. Hanya imam-imam sahaja yang tahu Al-Quran. Semua ilmu kena ambil daripada Ahlul Bait. Ha? Semua pendirian yang dipegang Syiah Rafidah ini menjurus kepada satu arah sahaja, iaitu hujah dan semua dalam syariat adalah imam-imam mereka sahaja. Adapun Al-Quran dan hadis tidak ada nilai sama sekali, melainkan jika bersesuaian dengan pendapat imam mereka. Demikian juga Syiah Rafidah, di sisi mereka Al-Quran yang ada pada hari ini tidak lengkap. Bahkan yang lengkapnya adalah Al-Mahdi, ha? Yang akan melengkapkan Quran dan membawa mushaf sebenar yang ditulis oleh Ali bin Abi Talib. Al-Faidhul Kashani, seorang ulama Syiah Rafidah yang dimuliakan mereka digelar ustaz di zamannya, dalam kitabnya Tafsir As-Safi menyatakan dalam mukaddimah yang keenam, fi nubadhi mimma jaa fi jam'i al-Qur'ani wa tahrifihi wa ziyadatihi wa naqsihi wa ta'wili dhalik. Mukaddimah keenam dalam menyatakan berkenaan himpunan Quran dan pengubahannya dan penambahannya dan pengurangannya dan takwil perkara itu. Kemudian dia mendatang ke riwayat daripada imam-imam. Dia kata An Salim bin Salamah qal qara'a rajulun ala Abi Abdullah alaihi salam wa ana astami' hurufan min al-Qur'ani laysa ala ma yaqra'uhu an-nas faqala Abu Abdullah alaihi salam kuffa an hadhihi al-qira'ah وَقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسَ حَتَّى وَيَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا قَامَ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حَدِّهِ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Tengok, dia kata daripada Salim ibn Salamah, katanya seorang lelaki membaca pada Abu Abdullah alaihi salam dan aku mendengarnya beberapa huruf, yakni ayat daripada Al-Quran yang tidak dibaca oleh manusia. Dia kata aku dengar dia baca Quran dengan cara qiraat yang pelik yang orang lain tak pernah baca, kan? Maka aku, maka berkata Abu Abdullah alaihi salam, berhenti daripada baca ini dan bacalah seperti mana manusia lain membacanya sehinggalah datangnya Al-Qa'im alaihi salam, ini Mahdilah. Maka jika dia sudah datang, dia akan membaca kitab Allah dengan sebenarnya dan akan mengeluarkan mushaf yang ditulis oleh Ali alaihi salam. Nampak? Jadi ada mushaf lain yang ada dengan Al-Qa'im dalam gua sekarang, kan? So Quran yang ada hari ni dia baca ni sementara nak tunggu datang mushaf Ali sahaja. Dia kata sebab apa hak ni yang betul? Demikian juga dalam tafsir As-Safi dinyatakan bahawa Ali radhiyallahu an menulis Al-Quran, tetapi Al-Quran itu ditolak oleh Muhajirin dan Ansar. Dia buat riwayat, dia kononnya dia kata masa Abu Bakar nak himpun Quran tu, Ali datang. Ali kata, nah ni aku dah himpun dah Quran, aku dah tulis dah. Maka Abu Bakar dengan Umar ni tak tolak, tak mahu, kami tak mahu yang hang tulis, dia kata. Haa, kami nak buat kami sendiri. Haa, kan?
Lalu Umar suruh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menulis Quran yang lain yang tiada celaan-celaan. Ini dalam Quran tu kononnya ada kutukan dan celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. So dia pun tak mahu. Dia kata Ali punya Quran tu Abu Bakar dengan Umar tolak. Lepas tu dia pun buat Quran baru, dia pun buang ayat-ayat yang mencela mereka. Tengok. Ini riwayat dalam tafsir As-Safi ni. Kan? Semasa Umar menjadi khalifah, Umar meminta Mus'ah Ali ini untuk diselewengkan. Tapi Ali tidak memberikannya. Dan memberitahu bahawa Mus'ah ini akan diwarisi oleh anak-anaknya sehingga akan dimunculkan dan disebarkan oleh Al-Qa'im. Yang ini Al-Mahdi. Kononnya Ali pergi sembunyi. Simpan, nanti Al-Mahdi datang buat keluar balik Mus'ah yang sebenar. Ini adalah akidah tahriful Quran. Syiah, sebahagian Syiah Akhbariyun. Syiah ada dua. Syiah Akhbariyun dengan Syiah Usuliyun. Akhbariyun ni depa yang pegang dengan hadis. Bagi Syiah yang pegang dengan hadis, bagi depa memang ini semua sahih. Tidak ada syak. Bahkan ulama-ulama besar Syiah semuanya pegang macam ini. Quran ni diubah. Sebab dia datang dalam kitab-kitab mereka yang sahih. Hanya tiga orang ulama sahaja yang kita akan sebut nanti daripada ulama besar Syiah yang menafikan. Itu pun kata Syiah ini atas dasar taqiyah. Nampak? Salah seorang ulama besar mereka At-Tabarsi telah mengarang kitab khusus yang bernama Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, kata putus pada menyatakan berlakunya perubahan pada kitab Tuhan sekalian alam. Nampak? Dia buat satu kitab khas. Dan penulis kitab ini diberikan penghormatan yang mulia sehingga bila dia mati ditanam dekat Najaf. Kan? Maknanya dia ni ulama besar dari si mereka Tabarsi. Contoh penambahan yang kita jumpa dalam tafsir-tafsir mereka seperti ayat 102 surah Ali Imran. Anil Husain ibn Khalid qal Abul Hasan al-Awwal kaifa taqra'u hadhihi al-ayah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ماذا قلت مسلمون فقال سبحان الله توقع عليهم الإيمان فسميتهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام والإيمان فوق الإسلام قلت هكذا يقرأ في قراءة زيد قال إنما هي في قراءة علي عليه السلام وهو التنزيل الذي نزل به جبرائيل على محمد عليه الصلاة والسلام إلا وأنتم مسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم الإمام من بعده. Ayat dia bunyi macam itu, dia kata. Ayat 102 Ali Imran ni kita baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai dekat ayat tu. Lepas tu dia kata imam dia tegur. Dia kata takkanlah mula-mula sebut iman dah, lepas tu suruh Islam pula. Dia kata tak betul. Dia kata dalam qiraat Ali, dalam mushaf Ali, dia kata iaitulah mushaf yang dibawa turun oleh Jibril akannya kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam illa wa antum muslimuna li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi thumma al-imami min ba'di. Ayat dia bunyi lagu tu. Maknanya, sehinggalah kamu menyerah diri kepada Rasulullah dan imam-imam selepasnya. Bukan menyerah kepada Allah. Syiah yang menafikan kata dalam Quran ada tahrif, dia kata ini dari sudut tafsir. Tak kira lah tafsir ke apakah. Riwayat jelas, qira'ah Ali. Menurut bacaan Ali, dia kata. Yang dibawa turun oleh Jibril. Makna ini asal ayat Quran macam ni, dia kata. Lepas tu orang ahli sunnah pergi ubah, buang belakang tu. Yang tambahan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi thumma al-imami min ba'dihi ni kena buang. Ahli sunnah pergi buang ayat ni. Dia kata ayat ni sebenarnya suruh kita menyerah diri kepada imam Syiah. Ahli sunnah pergi takwil, kata menyerah diri kepada Allah. Nampak? Dia mendustakan Quran. Dia kata Quran ni ada ayat yang dibuang, wal'ayadhu billah. Ayat 104 surah Ali Imran, an Hammad ibn Isa an ba'd ashabihi an Abi Abdullah alaihi salam qala fi qira'ati Ali alaihi salam kuntum khayra a'immatin ukhrijat lin nas.
kita baca kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dia kata dari qiraat Ali, kuntum khaira a'immah, kamulah sebaik-baik imam, bukannya umat. Ha, nampak? Dia tukar. Eh, ini maknanya jelas, mereka ni mengubah Al-Quran. Mereka mengamalkan taqiyah yang kuat untuk menyembunyikan akidah mereka yang kufur berkenaan Al-Quran. Sebagaimana kata ulama mereka, ni'matullahil jazairi wa huwa ni'matullah. Ha? Dia kata, thum na'am qad khalafa fiha al-murtada was-saduq wal-shaykh al-tabarsi. Dia kata al-murtada, as-saduq dan asy-syekh al-tabarsi. Tabarsi ni bukan yang tadi, yang lain, yang mengarang, nanti kita akan sampai, dia mengarang tahdhibul ahkam. Tiga orang ni, murtada, saduq dengan tabarsi, wa hakamu bi anna ma baina dafatil mushaf wal quranul munazzal la ghair wa lam yaqa' fi tahrif wa la tabdil. Dapat ramai-ramai ulama Syiah, tiga mangkuk ni je yang kata Quran tak diubah. Tu pun mangkuk juga depa tiga orang ni. Kan? Ha, Tabarsi, saduq dengan murtada ni. Jadi apa kata ni'matullahil jazairi, dia kata والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها. Dan yang zahir bahawa pendapat ini, yakni menafikan tahrif, lahir kerana terdapat kepentingan yang banyak, antaranya menutup ruang daripada dicela. Ini maknanya dia prepa ni menafikan akidah ni untuk mengelak orang celah Syiah sahaja. Sebab ini yang disebut oleh As-Saduq dalam Al-I'tiqadat. As-Saduq dalam kitab Al-I'tiqadat, dia cuba mengelakkan celaan orang di zaman tersebut, celaan daripada kelompok Syiah, daripada kelompok Mu'tazilah terutamanya. Sebab apa? Tabarsi apa semua ni, mereka ni hidup di zaman kerajaan Bani Buih kan. Mereka ni terpaksa bermuka-muka dengan kerajaan Syiah Zaidiyah dan juga Mu'tazilah yang berkuasa pada masa tersebut. Jadi sebab tu dia apa ni, As-Saduq, dan setak daripada As-Saduq tulis kitab Al-I'tiqadat, dia mula menggunakan akidah-akidah Mu'tazilah dalam kitab akidah Syiah. Okay. Maka penafian mereka terhadap akidah tahrif Al-Quran hanyalah sebagai taqiyah untuk berselindung di hadapan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya dia adalah taqiyah. Hakikatnya memang mereka beriktiqad. Dan selain daripada itu, apa yang kita tak sebut lagi, Syiah juga percaya di sana ada kitab lain yang turun selain daripada Quran. Bukan sekadar Quran diubah, dia ada kitab lain pula. Dia ada Mus'haf Fatimah yang tiga kali ganda daripada Al-Quran. Kalau kita tengok dalam buku kita ni, dia ada sebut dalam muka surat 88, 69, dia kata Mus'haf Fatimah, mereka meyakini ada mushaf bersih mereka yang namanya Mus'haf Fatimah. Dalam bukunya Al-Kahfi halaman 57, cetakan 1278 Hijrah, Kulaini meriwayatkan dari Abi Bashir, yakni Ja'far As-Sadiq, berkata, kami mempunyai Mus'haf Fatimah. Aku bertanya, apa itu Mus'haf Fatimah? Ia menjawab, sebuah mushaf yang isinya seperti Quran kalian tiga kali ganda. Demi Allah, tidak ada satu pun huruf isinya dari Al-Quran kalian. Tak sama dengan Quran yang sekarang. Dia berkata, Mus'haf Fatimah ni apa dia? Dari riwayat lain ada kata, Mus'haf Fatimah ni bila Nabi SAW wafat, Fatimah duduk bersedih. Maka Jibril datang duduk pujuk Fatimah. Jibril ni mai duduk pujuk Fatimah. Ni Fatimah ni apa? Nabi. Masalah kan? Jadi dia duduk beritahu Fatimah apa fadilat-fadilat yang akan berlaku kepada ahli bait. Dia beritahu lah, pujuklah Fatimah, jangan sedih walaupun Pak Hang dah mati, tapi nanti macam ni. Ali duduk dengar apa Jibril cakap, dia tulis. Inilah dia panggil Mus'haf Fatimah, dia kata. Dan besar dia tiga kali ganda Quran. Yang ni kitab lain pula, kitab asing. Kan? Wahyu asing yang turun kepada Fatimah. Bayangkan. Fatimah pun dapat wahyu. Apa masalah? Kan? Kalau macam ni, takkan kita nak kata Islam kot. Kan? Islam tak jadi Islam ke ni kan? Tak boleh Islam ni. Ha. Baik. Dan banyak lagi kalau kita nak tengok akidah mereka, depa ada takwil-takwil batinnya, saya kita tak sempat nak sebut dalam nota kita ni. Tapi mungkin nanti nota yang seterusnya kita boleh sebutkan takwil batiniah. Ha. Syiah berpegang dengan takwil-takwil batiniah dalam Quran. Kalau kita tengok contoh, kita boleh bagi contoh sini.
mana dia buku kita ni? Contoh dalam perkataan mereka, mereka takwilkan dalam kitab mereka, dalam tafsir Al-Ayyashi, As-Safi, Al-Qummi, Al-Burhan dalam Bihar Anwar, dalam mentafsirkan ayat surah Ibrahim ayat 22, ayat 22 surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudhiya al-amr, dan berkatalah syaitan apabila telah terlaksana perkara tersebut, huwa ath-thani, huwa ath-thani. Ini kaedah dalam tafsir Syiah. Kalau datang perkataan syaitan dalam Quran, maknanya yang kedua. Yang kedua ni apa? Yang kedua ni dia kata, walaysa fil Qur'ani syai'un wa qala asy-syaitanu illa wa huwa ath-thani. Dia kata tidak ada ayat dalam Quran datang kalimah syaitan melainkan maksudnya adalah ath-thani, yang kedua. Siapa dia yang kedua? Khalifah yang kedua. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi apa sahaja ayat dalam Quran maksud syaitan, maknanya Umar. Tu maksud dia. Dia kata dalam kitab Al-Kafi, an Abi Abdullah, daripada Abu Abdullah, wa kana fulanan syaitana, dan adalah si polan itu syaitan. Qala al-Majlisi fi syarhihi 'ala al-Kafi, kata Majlisi dalam syarahnya atas kitab Kafi, al-muradu bi fulani Umar, yang dikehendaki dengan si fulan ni Umar. Ini maknanya Umar ditafsirkan, syaitan ditafsirkan dengan makna Umar. Baik. Contoh lagi. Dalam Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan, dalam surah Ar-Rahman. Dia kata dalam apa nama Ibn Mutahhar Al-Hilli, dia tafsirkan ayat ni, dia kata di antara dalil wajibnya ikut Syiah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, marajal bahraini yaltaqiyan. Apa makna? Kalau kita maknanya kekuasaan Tuhan lah, Tuhan telah apa nama jadikan dua laut bertembung kan, tapi tak bercampur kan. Marajal bahraini yaltaqiyan, kita boleh nampak laut sebelah mana lain, sebelah mana lain. Tapi dia kata qal aliyun wa fatimah, hak laut bertemu ni Ali dengan Fatimah. Allahu akbar. Kan bainahuma barzakhul la yabghiyan, antara keduanya ada tembok yang tidak melangkawi, laut tak masuk, walaupun ayat dia bertemu kan, kita nampak kan laut, tapi tengah-tengah laut kan, laut sini dengan laut belah sana, dia walaupun warna lain kan, dia ada garis elok ya kan. Tapi dia kata tak, maksudnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, barzakh tu nabi, antara Fatimah dengan Ali ada nabi kan. Yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan, keluar daripada laut itu mutiara. Kita pakai, kita pergi Sabah kita beli mutiara kan, balik pakai, ada mutiara ayak masin dan mutiara ayak tawak. Ayak masin tahan lagi, ayak tawak cepat pecah kan, tak ada masalah. Dia kata tak, maksud dia Al-Hasan wal-Husin. Jadi dua laut bertemu, keluar Hasan dan Husin. Kan pandai dia. Baik, dalam ayat yang kita semua duk baca, demikian juga mereka mentafsirkan ayat. Contohnya dia kata imam, kalimah al-ilah, perkataan ilah. Apa makna kalimah ilah? Tuhan yang disembah. Tengok makna ilah di sisi Syiah. Dia kata Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 51, la tattakhidhu ilahain ithnain, innama huwa ilahu wahid, janganlah kamu ambil dua sembahan, sesungguhnya sembahan kamu hanya satu, iaitu Allah Ta'ala. Kan? Okeylah, ayat ni pada kita tak ada masalah. Tapi tengok Syiah tafsir. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah Ja'far Sadiq konon-kononnya, ya'ni bidzalika, makna ayat ini, la tattakhidhu imamaini, jangan ambil dua imam. Ilah sudah jadi imam. Kan? Innama huwa imamun wahidun, sesungguhnya ianya imam yang satu. Allahu akbar. Ini tak syirik lagi.
Ilah dalam Quran ditafsirkan dengan makna imam, dan imam itu adalah ilah. Al-ilah wal-ma'bud, yang disembah. Tiba-tiba Syiah dalam kitab mereka, dia berkata, kami di sini, kami tauhid ada empat. Syiah dia kata tauhid dia ada empat. Tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid zat, dan tauhid ibadah. Oh, dia ada tauhid ibadah buat Syiah. Orang Syiah pun tak ada. Dia ada tauhid uluhiyah, dia kata. Orang Syiah pun macam uluhiyah juga. Tapi dia kata, istighasah, minta doa dengan orang mati, ni bukan ibadah, dia kata. Ni bukan ibadah. Jadi kita boleh syirik. Hujah sebiji macam Idrus Ramli. Sama. Ha kan? Nah, hujah dia pun dia kata, ni bukan ibadah. Wal'ayyazubillah. Itu, apa nama? Apa nama, kalimah ilah. Ha? Dia kata dalam surah Al-Furqan ayat 55, dia takwilkan, dia kata wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Kata Al-Qumi dalam ayat ini dan tafsirnya, al-kafir al-thani, maksud kafir itu yang kedua. Ayat ini apa maksud? Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepada mereka, dan adalah orang kafir itu menentang Tuhannya. Jadi kata Al-Qumi, Al-Qumi tafsir dia tafsir nombor satu. Macam Tabari kita. Kan? Al-Kafir, dia kata makna di sini Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Ha? Wal'ayyadzubillah. Wa kana ala amiril mu'minin alaihi salam zahira. Dan adalah Umar itu menentang amirul mu'minin Ali. Jadi kalimah Rabb ala Rabbihi. Rabb di sini ditafsirkan sebagai Ali. Tadi ilah, sekarang sudah naik Rab. Mula-mula ilah, sekarang sudah naik ke taraf Rabbun. Wal'ayyadzubillah. Ha. Daripada Al-Baqir, dia kata, inna tafsiraha fi batnil Qur'an. Aliyun huwa rabbuhu fil wilayah. Warrabbu huwa al-khaliqu alladhi la yusaf. Dia kata, menurut Al-Baqir, diriwayatkan oleh Al-Kashani dalam kitab di Al-Basair. Dia kata tafsir ayat ini menurut pahaman batin Quran. Tengok, dia mengaku dia ada tafsir batin. Makna Rab di sini adalah Ali adalah Rabnya dalam wilayah. Ali adalah Rab kepada Umar dalam wilayah, dalam kepimpinan. Adapun Tuhan yang mencipta tidak diberikan sifat. Sebab dia, sebab apa nama, Syiah dia pun Mu'tazilah. Jadi dia kalau jumpa ayat yang ada sifat tentang Tuhan, dia akan takwil. Tadi kita akan sebut dalam nota kita ni, dia akan takwil. Contoh mata Allah, dia kata imam. Ha, mata Allah tu imam. Masalah. Ha. Macam mana imam jadi mata Allah Ta'ala? Ha, kan? Contoh lagi apa perkataan dalam ni. Tadi kita, ni kita akan sebut dalam nota kita. Wajah Allah, Asma'ul Husna juga imam. Ha? Itu contoh tafsiran-tafsiran yang kita kata menyeleweng. Ya, menyeleweng. Ayat wasyamsi wa duhaha pun sama juga, dia tafsirkan asyams Ali dan duhaha adalah al-Mahdi. Kan? Allah Taala cerita pasal matahari dengan waktu duha. Kan? Dia cerita pasal Ali dengan Mahdi dia. Baik. Jadi ini contoh apa nama tafsir-tafsir batiniah dari si orang Syiah berkenaan dengan Quran. Balik kepada masalah as-sunnah. Sunnah pula. Sunnah, di sisi mereka, mereka tidak menerima riwayat kecuali daripada imam-imam Ahlul Bait. Seperti yang tegaskan oleh Kashif Al-Ghita. Kashif Husin Al-Ghita ni antara ulama' Syiah Mu'asir lah. Rasanya matilah. Rasanya lah, tak sure. Mati ke hidup ke tak tahu. Tapi dia ni rasanya macam matilah. Kan? Tapi dia ni antara ulama yang mu'asir lah. Dalam apa ni? Kira ulama moden, contemporary. Inna syi'ata la ya'la. Dan dia tulis kitab dia ni. Kitab dia ni, kitab apa. Dan dia ni di antara tokoh takrib. Tokoh geng-geng takrib ni. Husain Kashif Al-Ghita ni di antara ulama syiah yang terlibat dalam projek takrib. Jadi dia tulis kitab dia, Aslu Syiah. Asal Syiah dan usulnya ini, dia tujuannya untuk kuno-kuno takrib. Tapi tengok, ini terkait kitab takrib ni. Dia kata apa? Inna syi'ata la ya'tabiruna minas sunnah, a'nil ahadithan nabawiyah,
illa ma sahha lahum min turuq ahli al-bait. Syiah tidak mengambil kira hadis Nabi kecuali yang sahih daripada jalan ahlul bait. Amma ma yarwihi mithlu Abi Hurairah wa Samurah ibn Jundub wa Amr ibn al-As wa nadhairuhum falaysa lahum 'inda al-imamiyyati miqdar ba'udah. Allahu akbar. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Samurah ibn Jundub, Amr ibn al-As dan seumpama mereka ini, di sisi Syiah tak ada nilai walaupun sebesar nyamuk. Ini terah kita nak takrib. Kan? Kita pun heran. Baca macam ni orang yang nak takrib ahli sunnah tak rasa apa-apa ke? Kan? Ha, mengaji tu teruk sampai Madinah mana? Takkan tak rasa apa-apa? Kan? Baca macam ni. Tak rasa ke ini penghinaan kepada sahabat? Tak rasa ke ini tolak hadis Nabi? Kan? Kita pun heran juga. Kan? Uang melebihi sahabat. Baik. Hadis-hadis Syiah Rafidah tidak menitik beratkan nilai-nilai sanad. Yang penting datang daripada jalur imam-imam mereka yang 12. Dan jarang sekali riwayat mereka sampai kepada Rasulullah. Hadis pertama dalam kitab Usulul Kahfi datang daripada Himar. Bukan nama orang. Memang Himar betul. Keldai. Hadis pertama dalam Usulul Kahfi riwayat daripada Himar yang kononnya Himar Nabi. Nama dia Ya'fur. Kan, kononnya dia adalah Himar ni keldai lah, keldai. Orang putih panggil apa? Donki. Ya, donki. Dia pun memang donki lah. Kan? Ha? Ah, imam kononnya bila imam depa pi sapu-sapu belakang Himar tu dia bercakap. Dan dia kata dia ni cicit keturunan kepada Himar hak naik kapal dengan Nabi Nuh. Memanglah semua haiwan datang daripada kapal Nabi Nuh. Tak cerita pun tak apa. Kan? Lepas tu dia ni telah dimuliakan jadi Himar Nabi kononnya. Lepas tu dia periwayatlah hadis pasal dia dengan tuan dia. Allahu akbar. Jelas lah, memang donki sungguh lah. Kan? Al-Hurr al-Amili, salah seorang ulama Rafidah menyatakan mereka menjauhi kebanyakan hadis marfu' kerana ditakuti ianya hadis riwayat ahli sunnah wal jamaah. Depa kalau jumpa hadis qala Rasulullah, depa alergik. Sebab apa dia kata takut-takut hari ni riwayat ahli sunnah? Sebab dia kata ahli sunnah ni sikit-sikit qala Rasulullah. Compliment lah untuk kita kan. Bagus lah. Maksudnya dia pun itilah lah. Macam geng-geng Aswaja pun sama lah. Kan dia, dia kalau qala Rasulullah ni Wahabi. Ha, dia ambil prinsip Syiah lah. Syiah dia macam tu lah. Dia kata qala Rasulullah tu ha, ni ahli sunnah ni. Dia kata qala Rasulullah, qala Rasulullah ni ahli sunnah. Ha, kan? Wahabi tu pun Syiah yang buat nama juga. Ha, kan? Baik. Dalam agama Syiah Rafidah, kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama mereka ada 8, iaitulah Al-Kafi Lil-Kulaini yang setara dengan Sahih Al-Bukhari di sisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Kitab Man La Yahduruhul Faqih yang ditulis oleh Babawih Al-Qummi, Saduq, oleh Al-Saduq Ibn Babawih Al-Qummi. Tahdhibul Ahkam yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tusi. Al-Istibsar yang dikarang juga oleh Abu Ja'far At-Tusi yang digelar sebagai Syekhul Ta'ifah, ketua kelompok. Empat kitab ini rujukan utama mereka sejak dahulu sampai ke hari ini, dan yang paling utama adalah Al-Kafi. Mereka menyatakan wa huwa ajallul kutubil arba'atil usulil mu'tamadati alaihi lam yuktab mithluhu fil manqul min alir rasul لثقه الاسلام محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي. Dia kata dan ianya yakni Al-Kafi adalah yang paling mulia antara empat kitab yang menjadi sandaran. Di antara empat kitab yang sandaran Syiah, Al-Kafi yang paling penting, dia kata. Tidak pernah ditulis kitab seumpamanya dalam manqul daripada keluarga Rasul, dikarang oleh Fiqatul Islam. Tengok gelaran depa kepada Kulaini. Kalau kita ada Syekhul Islam dia lagi hebat. Dia ada thiqatul Islam, kepercayaan Islam. Muhammad ibn Ya'qub ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi. Ini disebut oleh Aga Barzak Tehrani dalam kitab dia Al-Zari'ah fi Tasanifi Syiah. Aga Barzak Tehrani ni antara ulama, macam ulama hadis dia pun lah. Dia ada kitab macam Mufahrasat dia pun. Kan? Dia letakkan apa nama kitab-kitab Syiah dan
dia punya syurut. Macam kita ada Barnamij Ibn Wadi Ashi dan sebagainya, kan? Ha, ini maknanya depa juga ada kitab macam itu. Baik, kemudian diikuti empat lagi kitab yang terkemudian yang dikarang oleh ulama mutaakhirin, iaitulah Al-Wafi oleh Al-Faydul Kashani, yang menghimpunkan hadis-hadis yang ada dalam empat kitab terdahulu. Ha, Al-Wafi ni dia himpun pula. Macam kita lah Al-Jama' dua sahihain, kan? Macam tu kononnya. Yang keenam Biharul Anwar. Oh, ni besar. Biharul Anwar 107 jilid. Bukan juzuk ah, ha? Jilid. 107 jilid tau. Bukan main-main. Jilid, bukan juzuk. Ha, kena faham. Jilid maknanya satu buku. Tebal, ha? Seorang tulis kononnya lah. Mungkin ada jin syaitan dan tu dia, kita tak tahulah kan. Yang ditulis oleh ulama depa yang paling besar alal itlaq dalam kalangan mutaakhirin, iaitulah Al-Baqir Al-Majlisi. Betul nama dia Al-Baqir, dia bagi gelar Al-Baqir. Baqir ni orang yang telah menyelak semua ilmu. Ha, tu Baqir. Kan? Dia tulis oleh Al-Baqir Al-Majlisi dan kitab ini mendapat pujian melangit daripada Syiah. Seperti kata Aga Barzak At-Tahrani, dia kata huwa al-jami'u alladhi lam yuktab qabluhu wala ba'dahu jami'un mithluhu lishtimalihi ma'a jam'il akhbari ala tahqiqatin daqiqah wa bayanatin wa shuruhin laha ghaliban la tujadu fi ghairihi wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Allahu Akbar. Dia kata inilah himpunan yang tidak pernah ditulis sebelum dan selepasnya sepertinya, kerana ia mengandungi bersama dengan himpunan khabar dengan tahqiq yang terperinci dan penjelasan yang kebiasaan tidak terdapat pada selainnya. Dan demikian itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Oh, dia kata dapat fadilat daripada Allah Ta'ala lah. Yang ketujuh, Wasailu Syiah, yang disebut juga dengan Tafsil Wasailu Syiah oleh Al-Hurrul Amili. Dan yang kelapan, Mustadrak Al-Wasail, yang ditulis oleh An-Nuri At-Tabarsi. Semua kitab-kitab hadis Syiah ini satu rahsia, tidak boleh disebarkan kepada awam sehinggalah munculnya kerajaan Safawiyah Iran. Barulah ianya tersebar. Kata Al-Kulaini dalam Al-Kafi meriwayatkan, inna masyayikhana rawaw an Abi Ja'far wa Abi Abdullah alaihis salam wa kanat at-taqiyatu shadidah fakatamu kutubahum wa lam turwa anhum falamma matu saratil kutubu ilaina faqala hadithu biha fa innaha haqq. Al-Kulaini kata para guru kami meriwayatkan daripada Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir dan Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Dan adalah ketika itu taqiyah sangat kuat, maka mereka menyembunyikan kitab-kitab mereka dan tidak diriwayatkan daripada mereka. Apabila mereka mati, sampai kitab itu pada kami, lalu berkata riwayatkan dengannya kerana ianya benar. Sampai lagu mana? Tiba-tiba sampai. Siapa hantar mai? Kan? Awak ingat ni apa? Tabut. Tahmiluhul Malaikah. Kan? Tak ada sampai, otak sendiri lah. Kan? Otak sendiri. Ha, sebab tu Syiah sendiri je lah. Contoh macam dalam sebahagian kitab, macam kitab siapa tulis? Kitab apa lupa dah. Salah satu kitab ni, kan? Macam Tahdhibul Ahkam. Tahdhibul Ahkam. Tahdhibul Ahkam sekarang ada hadis lebih kurang 13,000 lebih hadis. Oh, banyak lah 13,000. Tapi pengarang dia sendiri, Abu Ja'far Tusi sendiri sebut dalam dia kata, dia sendiri sebut dalam kitab dia yang lain, kitab hadis dia ni ada 5,000 hadis. Jadi dia tulis 5,000 je. Yang jadi 13,000 tu memang. Ha, ini muskilah. Maknanya kitab ni boleh expand. Ha, daripada 5,000 jadi 13,000 lebih. Kan? Al-Kafi, dia pun sendiri berbincang Usulul Kafi dengan Far'ul Kafi. Lepas tu datang Raudhah Al-Kafi, adakah Al-Kulain tulis ataupun tidak? Mereka sendiri khilaf. Sebab Al-Kafi ni berbagi bertiga, macam kitab Tripitaka juga. Tahu Tripitaka? Lupa lah. Kitab Buddha. Kan? Dia ada akidah, nasihat dengan fiqah, kan? Ha, dia macam tu kan? Usul Kafi ni dia ada akidah, fiqah dengan nasihat Raudhah dia panggil. Ha, cuma tak Raudhah tu mereka sendiri khilaf. Adakah betul-betul Al-Kulain tulis ataupun tak? Ha, dia mereka sendiri mengaku ada penambahan pada kitab mereka. Baik. Jadi sebab tu kita kata kitab mereka ni macamlah kitab Talmud sahaja. Dan mereka sendiri tidak pernah
pembagian hadis kepada sahih dan dhaif di sisi Syiah hanya muncul pada kurun ke-7 Hijriah di zaman Ibnul Muttahhar Al-Hilli, penulis kitab Minhajul Karamah. Dan tujuan mereka menzahirkan ilmu hadis ini hanyalah dasar taqiyah semata-mata, seperti mana kata Al-Hurrul Amili. Al-Hurrul Amili siapa tadi hak tulis kitab? Kitab apa? Wasailu Syiah tadi. Dia kata wal fa'idatu fi dhikrihi ay sanad, dia kata sebab apa kita sebut sanad? Daf'u ta'yiril ammah, untuk mengelakkan celaan orang awam. Siapa orang awam? Ahli sunnah. Asy-Syi'ata bi anna ahadithahum ghairu mu'an'anah bal manqulatan an usulin qudama an usuli qudamaihim. Untuk mengelakkan celaan ahli sunnah, kata hadis kita ni tak ada sanad dan diriwayatkan daripada orang-orang terdahulu sahaja, cerita-cerita dongeng kan. So dia mengaku, dia kata kita sebut sanad ni bukan nak pakai sangat, dia kata, tapi cuma nak mengelakkan celaan ahli sunnah. Sebab itulah kitab-kitab yang kemudian diletakkan pula Syiah bagikan hadis mereka kepada as-sahih, lepas tu hadis muwassaq, ada dhaif. Maudhu' pun tak ada asalnya. Hadis dia pun adalah dia bahagian-bahagian hadis dia. Ada 4 lebih kurang, macam sewajar jugaklah. Ha kan? Lebih kuranglah. Lebih kurang. Hadis dia pun tak semua hadis dhaif pun boleh pakai juga depa, kan? Kalau dhaif pun pakai juga. Tak apa faedah letak ada dhaif kalau boleh pakai. Kan? Sebab itulah Syekh Musa Jarullah. Musa Jarullah ni siapa? Dia ni mufti Rusia dulu, sebelum revolusi komunis, revolusi Bolshevik. Ha kan? Kalau tengok gambar dia pun misai tebal macam orang Rusia juga, macam Zar Rusia. Ha? Jadi dia ni asalnya nak kaji Syiah, nak takrib. Asalnya Musa Jarullah ni, tapi akhirnya dia menjumpai kesesatan Syiah yang memang tak dapat di takrib lagi. Jadi dia kata nara anna taqiyyata ju'ilat wasilatan ila wad'il kutub. Kami dapati bahawa taqiyyah dijadikan wasilah untuk meletakkan kitab-kitab, untuk mereka cipta kitab-kitab. Kali kita sebut, Syiah juga ada kitab-kitab suci lain selain Quran, di mana mereka percaya Mushaf Fatimah yang merupakan wahyu Allah berupa ilham diturun melalui malaikat kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita cerita tadi lah. Ini hadis dia, tengok dia kata. An Hammad ibn Uthman qala sami'tu Aba Abdullah alaihi salam yaqul tazharu az-zanadiqatu fi sanati 28 wa 100 wa dhalika anni nazartu fi mushaf Fatimah alaihi salam. عليه السلام قال قلت وما مصحف فاطمة قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال ثم قال أما إنه ليس في شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون. Daripada Hammad bin Uthman katanya, aku mendengar Abu Abdullah alaihi salam berkata akan muncul kelompok zindik pada tahun 128 Hijrah. Oh, dia boleh ramal. Dia boleh ramal lah, dia kata. Kerana aku telah melihatnya dalam Mushaf Fatimah. Oh, kan, dia kata. Hammad berkata, apakah itu Mushaf Fatimah? Dia kata, apa pula Mushaf Fatimah ni? Tiba-tiba ni. Kan? Kata dia, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencabut nyawa Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi, maka Fatimah menjadi sedih yang amat sangat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jal. Sedih sungguh. Maka Allah menghantar malaikat untuk menenangkan perasaannya dan berbual dengannya. Lalu dia mengadu kepada Amirul Mu'minina alaihi salam, Ali lah. Maka dia, yakni Ali, berkata, jika kamu merasainya, yakni ke tangan malaikat itu, dan kamu dengar suaranya, bagitahulah kepadaku. Maka apabila datang malaikat, dia memberitahunya. Lalu Amirul Mukminin alaihi salam menulis semua yang didengarnya sehingga menjadi sebuah mushaf. Kemudian katanya Abu Abdullah, tiada dalamnya berkenaan hukum halal dan haram, tetapi terdapat ilmu berkenaan perkara yang akan terjadi. Oh, jadi dalam kitab tu ada ramalan, kitab ramalan lah. Ha, apa nak jadi kan?
Tapi apa guna kalau kitab tu pun dah tersembunyi sekali dengan apa, dalam gua, tak ramai apa lagi. Ha, kan? Tak payah ha. Bahasa apa? Sana. Bahasa Arab lah kot. Tak tahu. Dia ada post kamu tu pun tak tengok usaha tu, bohong ah. Tak ada pun. Semua cerita sahaja. Kalau minta depa ambil Mustafa Fatimah, depa tak boleh ambil sekarang. Depa kata dah masuk lengguah sekali dengan Mahdi. Jadi baik tak bayar. Kalau dah masuk lengguah dengan Mahdi, buat apa? Kita ni untuk meramal masa depan. So patutnya apa-apa simpan dalam gua. Ngarutlah. Kan? Kewujudan Mustafa Fatimah sesuatu yang pasti dalam ajaran Syiah, berkata Khomeini. Ha. Dia kata, "Nahnu nafkharu an takuna minal munajati syabaniyah lil a'immah wa du'a'i Arafat lil Husain ibn Ali alaihi assalam wa sahifati as-sajjadiyah zabur ali Muhammad wa sahifatul Fatimiyah wa hiya al-kutub al-mulham min qibali Allah ta'ala ila az-Zahra'il mardiyah." Dalam wasiat dia Khomeini kata, kita berbangga kerana mempunyai munajat bulan Syaban. Sebab apa orang Syiah ni dia sambut nisfu Syaban. Nisfu Syaban apa dia? Percayasi dia kali. Tak. Nisfu Syaban ni hari kelahiran Imam Mahdi. Maulid Al-Mahdi. Nisfu Syaban ha? Jadi dia ada doa yang dia kena baca dalam bulan Syaban. Dan doa Arafat oleh Husain ibn Ali. Dan sahifah sajjadiyah. Sahifah sajjadiyah doa-doa mereka lah kita doa. Ha? Yang dianggap sebagai zabur keluarga Muhammad dan sahifah Fatimah, kitab yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada Az-Zahra yang diredai. Anak Al-Khumaini pun sebut kita ada kitab ni, kita bangga kitab-kitab ni ada. Baik, mana Mustafa Fatimah tak jumpa pun. Yang ada semualah kitab-kitab Khumaini yang mengarut. Baik. Melalui kitab ini, walaupun menurut Syiah ianya ghaib bersama Imam Mahdi, mereka menetapkan bagi imam-imam mereka ilmu ghaib. Demikian Khumaini menyebut berkenaan kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ni kitab masyhur, ditulis oleh Al-Sharif Al-Murtada. Apa nama, bukan Sharif Al-Murtada, syarah dia. Dia ada kitab Nahjul Balaghah, ditulis oleh beberapa orang Syiah juga. Nahjul Balaghah ni masyhur sebab masa Abduh jadi Syekhul Azhar dulu, dia jadikan kitab ni di antara kitab yang diajak di Al-Azhar. Kan? Dia ni menghimpunkan ucapan-ucapan. Kononnya ucapan-ucapan. Dan orang yang mengaji sastra, dia pun baca agak Nahjul Balaghah ni. Sebab dia kata bahasa dia tinggi, tak tahulah. Kan? Dari segi kesastraan. Tapi kitab ni bohong. Banyak kitab sastra Arab bohong. Ya? Macam kitab Arani apa semua kan. Dia kata, Nahjul Balaghah huwa majmu'ah muntakabah min kalami amiril mu'minina Ali alaihi salam. Jama'ah Muhammad ibn al-Husain al-Sharif al-Radhi. المتوفى عام 406 هجرية وقد اعتبر علماء الإسلام الكبار هذا الكتاب أنه أخ للقرآن وأنه ليس من كلام أفضل منه سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله. Dia kata Nahjul Balaghah himpunan terpilih daripada perkataan Amirul Mukminin Ali yang dihimpun oleh Muhammad ibn Husain al-Sharif al-Ridha, wafat tahun 406 Hijrah, dan ulama-ulama besar Islam, dan ulama Syiah lah, telah menganggap ianya sebagai saudara Quran. Oh, Quran ada saudara pula. Kita hak turun dengan Quran sebagai wahyu ni, Quran dengan sunnah saja. Kan? Kalau dia saudara Quran, maka dia wahyu lah. Tengok dia kata. Dan tiada perkataan yang lebih afdal daripadanya selain kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ini kalam imam tu yang paling afdal lepas Quran dengan hadis. Saudara Quran. Baik. Sedangkan kitab ni tak sahih sebab penulis dia tak pernah jumpa Ali. Ali wafat tahun bila? Sebelum Ali wafat tahun 40 sana. Dia ni tulis kitab ni 406 Hijriah mati. Kan? Beza berapa ratus tahun tu. Kan? Jadi perbezaan sumber ambilan hukum menjelaskan betapa besarnya jurang perbezaan antara ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dengan ajaran Syiah Imamiyah Rafidhah. Yang dapat kita sifatkan perbezaan antara keduanya, bayangkan syurga dan neraka. Kan? Maksudnya ialah depa menuju kepada neraka, kita menuju ke arah syurga. Ya tentulah tak sama dua jalan ini. Baik. Kemudian dia ada kaedah. Kalau dalam ajaran Syiah jumpa riwayat, satu riwayat sama dengan Ahli Sunnah, satu riwayat tak sama, nak buat macam mana? Al-Kulaini sebut, dia kata,
Wajadna ahad al-khabaraini muwafiqan lil'ammah wal-akharu mukhalifan lahum. Bi'ayy al-khabaraini yu'khad? Qal ma khalafa al-ammata fafihi ar-rashad. Dia kata kalau kami jumpa dua riwayat, satu sama dengan ahli sunnah, satu lawan dengan ahli sunnah, mana nak ikut? Dia kata yang lawan dengan ahli sunnah itulah ada padanya petunjuk dan hidayah. Jadi kita pegang tu kan. Dia kata kalau, lepas tu dia sebut lagi, dia kata kalau dua-dua riwayat sama dengan ahli sunnah, dia kata tengok mana hak banyak ahli sunnah pakai. Jadi kamu ambil yang ahli sunnah sekarang pakai, ikut tempat lah, dia kata. Kalau dia kata sama banyak pakai, dua-dua sama pakai, dia kata yang tu tawakuf tunggu sampai Mahdi main, nanti beritahu macam mana nak buat. Kan, itu masalah. Masalah orang Syiah ni. Dari sudut ijma', Syiah tidak melihat ijma' itu sebagai hujah, tapi ijma' itu adalah hujah kerana adanya imam dalam ijma'. Jadi dia hujah bukan pada ijma', tapi pada imam. Kata Al-Mufid Ibn Nu'man, ni ulama' dia pun yang paling besar, di antara yang paling besar lah. Dia ni kalau kita kata zaman tu macam Khomeini, zaman kita lah kan. Apa ni, Al-Mufid Ibn Nu'man, sebab dia ni dianggap yang telah meletakkan akidah Syiah, yang dianggap dia ni yang telah merajihkan dan membezakan mana akidah yang mu'tamad, mana akidah yang tak mu'tamad. Maksudnya dia letakkan ni akidah ni, hak ni mu'tamad, hak ni tak mu'tamad. Dia datang pressing setelah Syiah berlaku pelbagai khilaf. Dan Syiah ni sendiri khilaf cukup teruk kan. Hak tu riwayat-riwayat dia pun saling bertentangan, berlawanan. Sat kata Quran makhluk, sat kata tak makhluk. Jadi An-Nu'man Ibn Mufid datang, dia kata okey, Quran makhluk, tapi jangan sebut makhluk. Macam itulah dia kata. Jadi dia kata inna ijma'al ummah hujjah litadammunihi qawla al-hujjah wa kadhalika ijma'u syi'ah hujjah limithli dhalika duna ijma'. Ijma' umat adalah hujjah kerana dalam ijma' tu ada hujjah. Yang ni dia berkata kalau umat berijma' mesti termasuk sekali dalam tu imam. Jadi kita tengok kalau imam termasuk dalam ijma' itu, maka dia hujjah, bukan kerana ijma' tapi kerana imam. Dan ijma' syiah juga adalah hujjah, dia kata. Tapi ijma' ahli sunnah kalau imam tak masuk, tak kira lah. Baik. Itu berkenaan dengan sumber amilan hukum. Kemudian usul akidah, sebahagian usul akidah. Kita tak dapat nak sebut semua juga, tapi penting-penting lah. Yang paling penting, yang pertama kita nak tengok tauhid. Apakah maksud tauhid uluhiyah di sisi mereka? Syiah Rafidah tidak beriman dengan tauhid uluhiyah, walaupun mereka kata mereka beriman lah. Syiah berikan tauhid kepada empat. Dia berikan tauhid, tauhidul zat, tauhidul af'al, tauhidul sifat, macam ahli kalam. Kemudian ditambah dengan tauhidul ibadah. Dia pun ada tauhid uluhiyah juga kan. Tapi dia kata istighathah, tawassul dengan orang mati, minta hajat, bukan syirik. Tu dia pun punya syubhat. Ibn Taymiyah menyebut bahawa Syiah ini adalah kelompok yang paling gulu dalam syirik. Al-Khumaini dalam kitab dia Kashful Asrar menyebut, Al-Khumaini kata apa? Talabul hajah minal amwat laisa syirkan. Minta hajat dengan orang mati tidaklah syirik. Sebab apa dia bagi alasan? Dalam Kashful Asrar dia sebut sebab apa? Dia kata sebab telah bersepakat ahli falsafah, orang mati, roh bila keluar daripada jasad, roh mempunyai kuasa yang lebih daripada masa dia dalam jasad. Sebab dia kata jasad adalah penjara bagi roh. Jadi sebab itulah kita minta kepada mereka, sebab mereka sudah ada kuasa lebih. Itu Khomeini punya alasan, alasan Plato. Sebab Khomeini ni ahli falsafah, dan Khomeini pegang dengan wahdatul wujud. Dan Khomeini di antara sufi yang pegang dengan wahdatul wujud, dan dia sangat ikut falsafah Ibn Sina. Dan Khomeini sebenarnya dia telah membentuk satu aliran Syiah yang baru, yang mungkin lepas ni kita akan bincang insyaAllah kalau ada kesempatan. Al-Majlisi dalam kitabnya, iaitulah Biharul Anwar, dia kata ثُمَّ قَلْ وَمِنْهَا إِسْتِغَاثَةُ الْمَهْدِي عَلَيْهِ السَّلَامِ. Di antaranya kamu minta tolong dengan Mahdi, istighasah dengan Al-Mahdi.
فاكتب ما سنذكره في رقعة وتطرحها على قبر من قبور الأئمة عليه السلام عليهم السلام أو فشدها واختمها وعج طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر أو بئر عميقة أو غدير ماء فإنها تصل إلى صاحب الأمر عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسك. Dia kata kalau ada hajat nak beristighasah, nak lepas daripada kesusahan dengan Imam Mahdi, engkau tuliskan apa yang telah kami sebutkan, yang kami akan sebutkan, dia kata adalah ayat doa dia tu, dalam secebih kertas, kemudian engkau masukkan ke dalam kubur daripada kubur-kubur Imam alaihimussalam. Dia kata kertas tu pitok ke kubur, ha kan, tu kan tengok video kubur Khomeini tu kan penuh kertas kan, kubur Khomeini tu dekat jaring-jaring tu kan penuh kertas dia sejuk. Macam kubur Nabi Daud dekat Yahudi, dekat tempat Yahudi sama juga. Kan? Ada video tu dia tunjuk kubur Nabi Daud itu di Palestin sana. Tepi kubur tu penuh dengan kertas orang Yahudi duduk selit minta hajat. Jadi Syiah pun ajak macam tu juga. Dia kata ataupun dia kata kamu ikat, khatamkan, ha, tutup elok-elok, letak lilin ataupun sama kita ni tak boleh stem lah. Kan? Wa'jin tinan, dia kata lepas tu ambil tanah liat, uli, kan? Lepas tu masukkan kertas tu dalam tanah tu. Ha, lepas tu balut. Ha? Lepas tu buang dalam sungai atau telaga yang dalam atau ataupun anak sungai, maka ia akan sampai kepada Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan melaksanakan hajat kamu. Tengok. Oh, hak ni orang kata Syiah terdik ni. Kan, terdik dalam kebodohan. Al-junun funun, kata orang. Gila itu banyak seninya. Baik. Demikian juga dalam doa mereka sewaktu ziarah kubur. Disebutkan antaranya perlu disebut zairul lakum aidzun bikum. Aku datang menziarahi kamu, minta lindung dengan kamu. La idzun bi quburikum, nak minta lindung dengan kubur kamu. Mustashfi'un ila Allah azza wa jalla bikum. Jadikan kamu ni sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Mutaqarribum bikum ilaih, mendekatkan diri aku kepada Allah dengan kamu. Wa muqaddimukum amama talabati wa hajat wa hawaiji wa iradati fi kulli ahwali wa umuri, dan aku letakkan kamu di depan segala hajat, tuntutanku dan kehendakku. Jadi imam itulah jadikan wasilah perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Jadi Syiah adalah musyrikun, orang Syiah yang sabit beramal dengan apa yang kita cakap di sini, maka mereka adalah musyrik. Tidak halal sembelihan mereka dan tidak sah perkahwinan mereka dengan orang Muslim. Itu dalam uluhiyah satu hal. Rububiyah pun syirik juga. Bukan tak syirik. Syirik ni dia tak boleh jadi sikit-sikit. Kalau awak dah syirik dalam uluhiyah, mesti syirik dalam rububiyah. Ahli sunnah tidak pernah membezakan syirik. Kita tak pernah kata ada orang syirik dalam uluhiyah, tak syirik dalam rububiyah. Itu bohong. Itu dakwaan orang musyrikin. Orang musyrikin yang dakwa benda tu untuk di in defense of themselves. Bukan kita kata, tak. Mereka yang dakwa macam tu. Kan? Sedangkan jelas, mereka bila mereka syirik dalam uluhiyah, mesti juga syirik dalam rububiyah. Dakwa mereka sahaja, mereka kata, kami tak i'tiqad manfaat mudarat ni hanya pada apa ni pada imam. Semuanya ke Allah Ta'ala. Itu dakwa mulut saja. Kamu bila kamu minta, aku berlindung kepadamu, aku minta hajat, apa makna? Mestilah maknanya kamu i'tiqad dia memberi manfaat dan mudarat. Kan? Dakwaan kamu sahaja yang kamu kata dia tak beri manfaat dan mudarat, dakwaan, dakwa kadzibah. Sebab syirik dia tak boleh jadi sikit-sikit. Dia kalau jadi semua. Sebab tauhid benda yang satu. Dia tak boleh pisah-pisah. Yang memisah-misahkan tauhid ni orang yang buat syirik lah. Dia yang dakwa macam tu. Dia kata kami tak syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah aja. Dia yang dakwa. Kita tak pernah kata syirik tauhid itu boleh pisah-pisah kan? Kan? Baik, dia tengok Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kahfi melakukan dusta atas nama Imam Sadiq bahawa beliau kononnya berkata wa rabbil Ka'bah wa rabbil Binyah thalatha marrat law kuntu baina Musa wal Khidr la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma wala umbi'tuhuma bima laysa fi aydihima لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة
وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة. Demi Tuhan Kaabah dan Tuhan bangunan. Tuhan Kaabah lah, tiga kali dia bersumpah. Jika aku berada di antara Musa dan Khidir, aku akan beritahu kepada keduanya bahawa aku lebih berilmu dari kedua mereka. Ha. Dan aku akan beritahu mereka berdua apa yang mereka tidak ketahui, kerana Musa dan Khidir diberi ilmu apa yang telah berlaku, tapi tidak diberi ilmu apa yang akan berlaku dan apa yang sedang berlaku sehingga hari kiamat. Sedangkan kami mewarisinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kalau dah imam Syiah tahu apa yang akan berlaku, sedang berlaku sampai hari kiamat, ni apa ni? Ni sifat Tuhan. Ni sifat Tuhan. Ni macam burdah katalah kan, burdah. Saya baca burdah. Kan orang Melayu kan suka baca burdah. Kan? Wa min judika wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalami wa min judika ad-dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalami. Antara kebaikanmu wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Ilmu kamu ilmu lauh dan qalam. Tapi kalau dah Nabi ilmu dia lauh dan qalam, ilmu Allah apa tinggal? Apa yang berbaki untuk Allah Ta'ala? Kan? Habis apa yang Tuhan tahu, imam dia tahu. Yang tadi pun kita dah sebut dah kan, Tuhan ajak imam Syiah ni apa sahaja yang Tuhan tahu, habislah. Kan? Apa lagi beza Tuhan dengan makhluk? Kan? Inilah syirik dalam rububiyah dan asma' wa sifat yang sangat dahsyat. Dalam kitab Al-Kulalak, kitab Al-Kahfi, dia ada banyak bab. Contoh dia kata, bab anna al-a'immata alaihimus salam ya'lamuna ilma ma kan wa ma yakun wa annahu la yakhfa alaihimus syai' salawatullahi alaihim. Bab pada menyatakan imam alaihimus salam mengetahui apa yang telah berlaku dan yang akan berlaku, dan tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi daripada mereka. Ni apa ni? Ni Allah Ta'ala, inna Allah la yakhfa alaihi syait. Ni bukan imam, ini Tuhan. Kan? Bab anna al-arda kullaha lil-imam. Bab bumi seluruhnya milik imam. Betul Tuhan milik apa? Kan mengarut sampai terang tu. Kan? Tengok akidah dia macam mana itu. Kalau bumi ni milik imam, betul Tuhan milik apa? Kan? Depa tanya, apakah zakat tidak wajib atas imam? Maka jawab Abu Abdullah, uhillat ya Aba Muhammad, ama alimta anna dunya wal akhirah lil imam. Tadi dunia lah, dunia akhirat pula. Dia kata, telah dilepaskan wahai Abu Muhammad, apakah tidak kamu tahu bahawa dunia dan akhirat adalah milik imam? Yadha'uha haythu yasha' wa yadfa'uha ila man yasha'. Dia bagi kepada siapa yang dia nak, dia letak di mana yang dia nak. Ha. Jaizul lahu dhalika min Allah. Semuanya harus baginya dengan izin Allah. Izin Allah kononnya. Ha kan? Innal imama ya Aba Muhammad la yabitu lailatan abadan walillahi fi unuqihi haqqun yas'aluhu an. Dia kata wahai Abu Muhammad, imam tidak tidur di waktu malam selamanya, melainkan tidak ada lagi dalam atas tengkuknya hak untuk disoal. Tak ada taklif. Imam sudah tidak ada taklif. Habis. Ini sudah. Jadi kalau ini adalah akidah Syiah, ini di antara kaitan yang jelas antara tasawuf dengan Syiah. Tidak ada syak lagi. Kan? Imam sudah tidak ada taklif, dunia akhirat milik imam, sama macam kata Busairi, wa min judika dunya wa dharratiha. Di antara milikmu wahai Rasulullah dunia dan akhirat. Habis. Tuhan tak ada apa. Wal a'yadzu billah. Ha? Waktu dunia dan akhirat ni imam boleh buat suka hati dia. Wal'iyadu billah. Baik, ini di antara ayat yang jelas kufur. Demikian juga dalam, kita tak datang ke sini perkataan sebut tu, tak umat perkataan Khomeini. Tak sebut ni perkataan Khomeini. Ha? Khomeini kata, kan ada kat sini belakang. Mungkin ada yang belakang, ada kata Khomeini tu, kita akan sebut. Syiah Rafidah juga mentakwilkan, menyamakan makhluk dengan Tuhan. Muka surat 15. Syiah Rafidah juga menyamakan makhluk dengan Tuhan apabila mereka memberikan sifat-sifat yang khusus bagi Allah kepada imam-imam mereka.
Syiar Rafidah mentakwilkan makna-makna sifat Allah dan nama-nama Allah dengan mengalihkan maknanya kepada imam, seperti riwayat dalam Usulul Kafi. An Abi Abdullah alaihi salam fi qaulillahi azza wa jal walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha qal nahnu wallahi al-asma'ul husna Allahu akbar allati la yaqbalu Allahu min al-ibadi 'amalan illa bima'rifatina. Dia kata daripada Abu Abdullah alaihi salam berkenaan dengan firman Allah azza wa jal, dan bagi Allah lah nama-nama yang maha indah, maka serulah Allah dengannya. Dia kata kamilah demi Allah nama-nama yang indah itu. Imamlah Asmaul Husna. Yang mana Allah tidak terima satu amalan daripada hambanya melainkan dengan mengenali kami. Jadi imamlah Asmaul Husna. Ha, ini nak hafal Asmaul Husna, hafal nama imam 12. Tu cara dia. Kan? Jadi tak ada apa, Tuhan tak ada nama. Tuhan bagi mereka, nama Tuhan hanyalah makhluk, bukannya nama yang, bukan nama yang yang azali. Juga ditakwilkan sifat itu dengan makna imam, seperti dari diriwayat dalam kuliah ini juga, nahnu hujjatullah wa nahnu babullah wa nahnu lisanullah wa nahnu wajhullah wa nahnu aynullahi fi khalqihi wa nahnu ulati amrillahi fi ibadih. Dia kata kamilah hujah Allah, kamilah pintu Allah, kamilah lisan Allah, kamilah wajah Allah, kamilah mata Allah, yang Allah yang mana dengannya Allah melihat pada makhluknya, dan kamilah pemimpin dilantik Allah mengurus urusan hambanya. Tengok, jadi dia lah mata Allah, dia wajah Allah. Apa jadi? Nah, jadi makna nak, mereka takwilkan doa macam a'udhu bi wajhillah, aku berlindung dengan memohon berlindung dengan bermohon dengan tawassul dengan wajah Allah misalnya. Ini bagi depa maknanya berlindung dengan depa lah imam. Falaizubillah. Ini adalah takwilan yang fasid. Syiah mentakwil dan mentahrif makna sifat-sifat Allah Taala. Kata Ibnu Mutahhar Al-Hilli, pengarang Minhajul Karamah. ذهبت الأشعرية إلى أنه تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة، حي بالحياة. إلى غير ذلك من الصفات، والمعتزلة أنكروا ذلك وزعموا أنه تعالى عالم لذاته لا لمعنى قائم به، وكذا باقي الصفات وهو الحق. Dia kata Al-Asy'ariyah pendapat Allah Ta'ala itu alim, mengetahui dengan ilmu, berkuasa dengan kuasa, hidup dengan sifat hidup, dan lain-lain sifatnya demikian juga. Sedangkan Mu'tazilah mengingkari perkara tersebut dan mempercayai bahawa dia Allah Ta'ala alim dengan zatnya, bukan dengan satu makna, yakni sifat yang ada pada zatnya, demikian juga sifat-sifat yang lain, dan inilah yang benar. Jadi dia ikut Mu'tazilah, menafikan sifat dan mengisbatkan nama. Seperti juga Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, Syiah Rafidah bersandar kepada kanun kulli. Dia juga pakai kanun kulli sama macam yang dipakai oleh Asy'ariyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Iaitulah kalau bertemu akal dengan nakal, hendaklah didahulukan akal. Bahkan Maitham, lama mereka sebut, kalau kamu nak faham betul-betul akidah tentang sifat Tuhan ni, rujuklah kitab Taksis Taqdis di kalangan Fakhruddin Ar-Razi. Mereka dengan Syiah dalam bab ni geng lah, kan? Betul, Aswaja boleh geng dengan Syiah dalam bab sifat ni. Ibn Mutahhar Al-Hilli sebut dalam kitab dia, wa annahu laisa bijismin wala fi makan wa illa lakana muhdathan bal nazzahu an musyabahatil makhlukat. Dia kata Allah itu bukan jisim, tidak bertempat. Ha, jadi kalau nak tahu orang Syiah ke tak, tengok dia kata apa. Tuhan tak bertempat tu Syiah dah. Ha, kan? Wa illa lakana muhdathan. Jika Tuhan bertempat, maka Tuhan pun makhluk. Macamlah ayat Zamihan juga. Baik. Mereka menafikan ru'yah, melihat Allah Ta'ala di akhirat bagi ahli syurga. Wa annahu ta'ala ghairu mar'i wala mudrakun bil minal hawas liqawlihi ta'ala la tudrikuhu al-absar. Wa annahu laysa fi jah. Dan Allah Ta'ala tidak boleh dilihat dan tidak boleh dicapai dengan satu pun daripada panca indera. Ini apa ni? Kalau Tuhan tak boleh capai dengan panca indera, macam mana kita nak tahu dia wujud? Kan? Tuhan kalau tak boleh tengok di akhirat nanti dan tidak boleh dirasai kehadirannya, buat apa Nabi sebut wa'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita rasa kewujudan Tuhan, kita nampak kesan-kesan Tuhan, takkan tak boleh dicapai dengan hawas? Itu karutlah, kan? Itu di antara
kaedah yang sangat mengarut, yang dipakai oleh bukan Syiah sajalah, semualah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kerana firman Allah Ta'ala la tudrikuhul absar, la tudrikuhul absar, tidak dicapai oleh pandangan ini di dunia. Ataupun dengan makna pandangan bila melihat Allah di akhirat nanti, dia tidak boleh mencapai hakikat Allah Ta'ala. Tetapi dia boleh nampak Allah. Kita nampak sesuatu tapi kita tak tahu hakikat sesuatu, betul tak? Tapi ini dalil Mu'tazilah, dia pakai dalil ni. Dan Allah tidak berada di arah. Muhammad Ridha Muzaffar, ulama Najaf di Iraq, dia kata, وَمَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ فِي قَلْقِهِ بِأَنْ صُوِّرَ لَهُ بِأَنْ صَوَّرَ لَهُ وَجْهًا وَيَدًا وَعَيْنًا أَوْ أَنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَوْ أَنَّهُ يَظْهَرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَالْقَمَرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَافِرِ بِهِ جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ الْخَالِقِ الْمُنَزَّهِ عَنِ النَّقْصِ. Siapa yang berpegang dengan tashbih pada makhluknya dengan jadikan baginya, ini bagi Allah, wajah, tangan, mata, dan bahawa dia turun ke langit dunia atau menampakkan dirinya kepada ahli syurga seperti bulan atau seumpamanya, maka dia seorang kafir, jahil akan Tuhannya yang suci daripada segala aib. Kita kata yang ni bukan kita bubuh. Tuhan sebut dalam Quran, hadis Nabi sebut, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul laylil akhir ila sama'id dunya. Tuhan, Nabi sebut dalam Quran, Tuhan sebut. Dia kata, siapa kata Tuhan ada mata tangan? Kafir. Masalah lah. Menafikan sifat Allah Ta'ala. Maka secara umumnya dalam masalah teologi dan sifat ilahiyah, Syiah tidak ada beza dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, walaupun ada perbezaan pada perkara furu', tapi usul mereka sama. Al-Quran makhluk di sisi Syiah. Ini awailul maqalat. Al-Mufi' ibn Nu'man kata, innal Qur'ana kalamullah wa wahyuhu wa annahu muhdathun kama wasafahu Allah Ta'ala wa amna'u minal itlaq min itlaq al-qawl alayhi bi annahu makhluq. Dia kata, aku kata Quran ni baharu, muhdas, tapi aku tak bagi sebut makhluk. Siapa tak sebut makhluk? Sebab dia kata takut orang salah faham, ingat makhluk ni makna direka. Quran bukan direka tapi dicipta, dia kata. Faham tak? Dan ini bukan pendapat dia seorang, ini pendapat Mu'tazilah Baghdad. Macam Asy'ariyah juga, Asy'ariyah. Asy'ariyah kata Quran makhluk, tapi tak boleh sebut Quran makhluk pada orang awam, kan? Nanti kita akan sampai pada mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah kata Quran makhluk, tapi tak boleh sebut makhluk kecuali pada maqam ta'lim. Maqam ta'lim. Dia kata maqam mengajak boleh kita habaq Quran makhluk. Maqam tak mengajak tak boleh habaq. Kan? Jadi kalau geng pondok kita boleh sebutlah, hal yang tak pondok tak boleh. Dia macam tu, ada beza. Kan? Tengok Ja'far Subhani, ni ulama Syiah sekarang hidup lagi. Dia kata wa ma'a anna kalam Allah hadithun qat'an, walaupun kalam Allah itu hadith, baharu, fa innana ri'ayatan lil adab, tapi kami kerana meraikan adab, wa kadza dar'an li su'il faham, dan juga untuk mengelakkan salah faham, la naqulu inna kalam Allah al-Qur'ana makhluqun. Kita tak kata Quran makhluk. Idh yumkinu an yasifahu ahadun fi dhaw'i dhalika bil maj'ul wal mukhtalaq. Dia kata takut nanti orang faham makhluk dengan makna mukhtalaq. Mukhtalaq yang ni direka-reka oleh Muhammad sendiri. Wa illa fa innama siwallahi makhluqun qat'an. Namun pada hakikatnya selain Allah memang makhluk, dia kata. Jadi memang mereka berpahaman Quran makhluk seperti Mu'tazilah. Kita di sisi ahli sunnah, Quran muhdas. Ya betul, muhdas. Quran baharu. Baharu dari sudut Allah baru bercakap dengan dia, dibandingkan dengan kitab yang lain. Betul tak? Tapi bukan semua benda baharu itu makhluk, seperti yang telah kita bahaskan pada kelas akidah dan lain-lain sebelum ini. Kan? Nanti kita akan datang, kalau kita kata kita boleh rat daripada sikit. Bukan semua benda baharu itu makhluk. Kan? Tuhan juga ada perkara-perkara baharu yang dia buat. Kan? Tuhan bercakap dengan Musa bila Musa sampai ke Bukit Tur Sina lah. Takkan Tuhan bercakap dengan Musa sebelum Musa ada? Kan? Tak logik lah. Tapi itu perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan bukan makhluk. Simple aja. Tapi mereka ni faham setiap benda baru jadi makhluk. Payah. Kan? Itu pahaman yang cukup salah. Baik. Kita dah masa sikit lagi. Dah tak nak baca ni. Beriman kepada Rasul dan tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW.
Itu semua ayat-ayat ahli sunnah wal jamaah. Tak apa. Kita tengok muka surat 20, dia kata, adapun aqidah rafidah, mereka syirik dalam taat kepada Allah. Kerana mereka, kerana pada mereka imam-imam lebih mulia daripada Nabi dan Rasul, dan wajib taat kepada imam-imam seperti taat kepada Rasul tanpa ada perbezaan sama sekali. Kata Khomeini, fa inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyah takhda'u liwilayatiha wa saytaratiha jami'i dharrati hadzal kaun. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ونبي مرسل. Ini ayat paling kufur. Fa'iyadhu billah. Ayat ni kalau sebut tak kafir lagi, tak tahulah apa yang kafir dunia ni. Fa'iyadhu billah. Maka sesungguhnya bagi imam itu kedudukan yang terpuji dan darjat yang tinggi dan khilafah alam semesta. Maknanya dia boleh mentadbir alam semesta, khilafah takwiniyah, yang tunduk pada kekuasaannya dan pengaruhnya seluruh zarrah alam ini. Every single particle zarrah tunduk kepada imam Syiah. Kalau bukan Tuhan, apa tu? Itu Tuhan lah tu, kan? Walaknya zubillah. Dan termasuk darurat mazhab kita, maknanya benda yang wajib mesti i'tiqad dalam mazhab kita, dia kata, bahawa bagi imam-imam kita kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat yang dekat maupun Nabi yang diutus sebagai Rasul. Tak ada dah. Lepas malaikat dengan Nabi, satu darjat saja lagi ni atas. Tuhan. Makhluk paling tinggi sekali Nabi. Itu paling tinggi taraf satu manusia boleh sampai. Tak ada lebih daripada tu. Atas daripada Rasul, Tuhan. Makhluk paling tinggi alam ulwi, malaikat. Atas daripada malaikat, Tuhan. Tak ada lah. Ini kalam sarih sebenarnya. Mengatakan imam mereka Tuhan. Wala'iyazubillah. Ini tak ada takwil. Nak takwil, kau mana tak ada lari. Takwil, takwil Tuhan. Takwil, takwil Tuhan. Tak ada jumpa lain dah. Ha, tak boleh nak pergi ubah kot mana lain. Melainkan yang makna yang kita faham, makna imam dia Tuhan. Itu aja. Sebab dah tak ada lah makam, makam lebih tinggi daripada malaikat dengan Rasul jadi Tuhan. Sebab malaikat dengan Rasul ini puncak kemakhlukan. Habis, tak ada. Makhluk paling tinggi Rasul dengan malaikat. Lepas Rasul dengan malaikat, tinggi Khaliq yang mencipta. Tak ada makhluk dah. Kalau dia kata imam dia naik setapak atas daripada malaikat dengan Rasul, maknanya Tuhan. Wal'ayyadzubillah. Ha, kan? Kata Khomeini, falfuqaha'u al-yawm humul hujjatu ala nas kama kana ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi hujjatullah alaihim. Maka fuqaha hari ini adalah hujjah atas manusia seperti mana rasul adalah hujjah Allah atas mereka. Fuqaha ni siapa? Dia lah ayatullah, wilayatul faqih. Khomeini telah mengasaskan satu teori baru dalam syiah, dia panggil wilayat al-faqih. Di mana wilayat faqih ni dia naik setara dengan imam. Dan maknanya Khomeini ni dia macam imam lah. Kan? Jadi apa yang ada pada imam ada pada dia lah. So dia lah Tuhan. Wala'iyazubillah. Tuhan apa? Mati mati bukan? Kan? Dia mati tak ada nak talang ke kapan dia orang cabut habis. Wala'iyazubillah. Baik. Dan itu perkataan Ja'far As-Sadiq juga mengatakan kononnya bahawa imam adalah wajib ditaati seperti apa Nabi. Dan Khomeini percaya bahawa Rasul tidak berjaya dalam misi dakwahnya. Tengok muka surat 21. Khomeini kata apa? Fa kullu nabiyyin minal anbiya innama jaa li iqamatil adli wa kana hadafuhu wa tatbiquhu fil alam. Lakinnahu lam yanjah wa hatta khatamil anbiya sallallahu alaihi wa alihi alladhi kana qad jaa li islahil bashar wa tahdhibihim wa tatbiqil adalah فَإِنَّهُ هُوَ أَضَلْ لَمْ يُوَفَّقْ وَإِنَّ مَنْ سَيَنْجَحْ بِكُلِّ مَعْنَى الْكَلِمَةِ وَيُطَبِّقُ الْعَدَالَةَ فِي جَمِيعِ أَنْ أَرْجَاءِ الْعَالَمِ هُوَ الْمَهْدِيُ الْمُنْتَظَرِ. Dia kata, maka setiap Nabi datang untuk menegakkan keadilan dan matlamatnya melaksanakan dalam alam, tetapi tidak berjaya. Tengok, Nabi tak berjaya, dia kata. Sehingga kan penuntut sekalian Nabi, sekalipun Nabi kita Muhammad SAW, tidak berjaya. Ha, datang untuk memperbaiki keadaan manusia, mendidik mereka, menegakkan keadilan, tetapi baginda juga tidak berjaya.
Adapun yang akan berjaya dalam usaha ini dan menegakkan keadilan sekenap penjuru adalah Al-Mahdiul Muntazar. Ah, Mahdi dia yang tak pernah wujud tu lah yang akan berjaya. Dan menurut akidah Usulul Kahfi, dia kata Imam Mahdi ni kalau datang nanti dia tak berhukum dengan hukum Muhammad, tapi dia berhukum dengan syariat Daud. Tengok dia sebut dalam Usulul Kahfi, bab bab fil a'immati alaihimussalam annahum idza zahara amruhum hakamu bihukmi Daud wa ali Daud. Imam-imam nanti bila datang kerajaan mereka, mereka tidak berhukum melainkan dengan hukum Daud dan keluarga Daud. Wala yas'aluna al-bayyinah. Mereka tidak meminta bukti. Dan riwayat dia kata, imam dia kata, ya Abu Ubaidah, idza qama qa'imu ali Muhammadin alaihi salam hakama bi hukmi Daud wa Sulaiman wala yas'alu bayyinah. Bila datang Mahdi nanti qa'im keluarga Muhammad, dia berhukum dengan hukum Daud dan Sulaiman serta tidak meminta bukti. Ini akidah apa? Akidah Yahudi bila datang Antichrist. Kan? Dia akan menghidupkan balik kerajaan Daud yang akan menegakkan kerajaan Star of David. Kan? Jadi, tak ada syak lagi Mahdi dia Dajjal. Ini nas paling jelas dalam kitab Syiah sendiri. Kan? Sebab yang didakwa oleh orang Yahudi yang akan datang di akhir zaman menegakkan hukum Daud ialah Dajjal, ataupun yang orang Yahudi sebut sebagai Mesiah, penyelamat daripada tu, kan? Al-Masih Ad-Dajjal, Mesiah. Jadi maknanya ini adalah Dajjal, na'iyadzubillah. Ada soalan ditanya, adakah di sisi Syiah Nabi boleh membaca dan menulis? Apa kesan jika mempercayai keyakinan ini? Ini soalan penting juga. Orang Syiah dia dakwa Nabi boleh baca boleh tulis. Orang Syiah. Ini akidah Syiah. Kan? Dan ni pun kita dengar ada juga orang-orang yang konon-konon sunnah percaya akidah macam ni. Akidah Syiah. Kan? Jadi maknanya kalau kita percaya Nabi boleh baca dan menulis, kesannya hilanglah mukjizat. Dan bukalah peluang untuk orang kata Nabi lah yang tulis Quran. Kan? Wal'iyadzubillah. Itu saja. Kesan dia sangat besar kepada akidah. Dan dia berlawanan dengan nas sharih Al-Quran. An-Nabi al-Ummi. Nabi ni ummi. An-Nabi al-Ummi. Kan? Jadi kalau kita kata Nabi tak ummi, apa lagi? Lawan nas sharih Al-Quran, dia tak kufur lah. Wal'iyadzubillah. Kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Satya. Gelak macam baca Quran ni bodoh kan? Tapi di segi akalnya, penciptaan Allah SWT, akal mereka ni taklah bodoh sampai jadi pandai pada dia di segi akalnya. Tapi apakah indoctrination yang tak membukakan hijab mereka menampakkan kesalahan tu? Macam mana cara dia? Kalau kita tengok orang awam Syiah, kita nampak dia pun cukup bodoh. Dia cerdik ni nampak pada imam dia sahaja. Imam ni cukup cerdik untuk indoktrinkan dia punya pengikut. Tapi kalau kita tengok orang Syiah, kalau kita pergi perhati orang Syiah sendiri yang awam, orang Iran tu, kesian. Dia pun nampak sangat telah diperbodohkan oleh imam. Jalan pun nampak macam orang bodoh, tak kerti. Kan? Jalan ikut imam dia macam anak ayam, gedek. Kan? Nampak sangat mereka tu telah dibelenggu dengan taklid cukup dahsyat. Sebab apa? Didoktrinkan dengan akidah imam ni ada super power. Kita kalau sudah percaya orang tu ada super power, orang tu boleh kawal kita, kontrol kita, kita akan hilang habis semua benda. Dan kita disuruh menyerahkan ilmu kita. Jangan baca kitab melainkan dengan perintah imam. Imam saja yang cerdik, imam saja yang tahu semua benda. Kalau daripada kecil dia tanam benda tu, memang jadi bodoh. Macam Imam Syafi'i kata dekat orang sufi lah. Tidak ada orang sufi yang masuk sufi di waktu pagi melainkan tengah hari jadi ahmak, jadi bodoh. Orang sufi nak baca kitab pun tak boleh. Nak tanya Tok Guru lima kenapa pun tak boleh. Sama lah dengan Syiah. Syiah lagi dahsyat. Apa pun tak boleh tanya. Itu masalahnya. Dia intelektual dari sudut dunia. Memang banyak orang yang ikut sufi, yang ikut Syiah ni orang intelektual dari sudut dunia tapi bodoh pada agama. Sebab tu orang Arab jahiliah bodoh ke? Dalam dunia tak bodoh dari dunia. Tapi pasal apa orang tak ada namakan mereka jahiliah? Jahiliyah kerana mereka bodoh pada agama. Ha, kan? Dari sudut dunia, mereka cerdik boleh berniaga. Niaga untung jadi kaya belaka. Kan? Abu Lahab, Abu Jahal, kaya.
kan? Boleh meniaga, boleh asaskan sistem perniagaan, perdagangan masa itu, dan banyak sistem ekonomi jahiliah yang akhirnya diiktiraf oleh Allah Ta'ala dalam Islam, betul tak? Berapa banyak muamalat jahiliah yang akhirnya diiktiraf dalam Islam, mudharabah, syarikat dan sebagainya, semuanya perniagaan yang diasaskan oleh Arab jahiliah. Maknanya mereka dalam ekonomi tip-top, tapi disebabkan mereka jahil tauhid dan buat syirik, Allah namakan mereka jahiliah. Itu ukuran kita, bukan ukuran dia hebat boleh buat bom nuklear. Ya, dia boleh buat bom nuklear, tapi didorong oleh satu akidah, akidah untuk kita bunuh orang Arab. Sebab bila Mahdi datang, Mahdi tidak akan tinggalkan saki-baki Arab walaupun seorang. Yang tinggal hanya orang Farsi. So mestilah kena ada bom yang boleh bunuh sekali gue. Betul tak? Nanti kita akan sampai bila apa yang Mahdi akan buat bila dia keluar. Kan? Mahdi akan pergi serang Kaabah. Kan? Jadi nak serang Kaabah macam mana? Nak letup Kaabah kena ada bom lah. Wallahi azbillah. Itu didorong oleh akidah mereka yang jahat semualah. Kan? Orang-orang Yahudi, orang Kristian pandai tapi bodoh. Kan? Boleh kira matematik, fizik apa semua lah, tadi 3 jadi 1, 1 jadi 3. Mengaji admat, mengaji fizik, boleh kira mu tak mu apa semua. Kan? Geseran tak geseran, boleh kira inisia, dalaman, luaran apa semua, lah kali 1 dengan tambah 3, 1 tambah 1, 1. Tak bodoh lagi tu. Tak bodoh lah tu. Kan? Nak kata apa lagi? Kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku lukali hadha wa astaghfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.